semuanya sudah ada di peraturan menteri nomor 40, peraturan menteri perhubungan ya. Jadi tata cara menerbangkan balon itu seperti apa, misalnya harus diikat, jadi tidak boleh lebih dari 150 meter, tidak mengganggu jalur penerbangan, tidak di dekat bandara, ini aturannya sangat lengkap sekali. Dan harus ditambahkan, nggak boleh di free balon ya, dilepas gitu. Karena kalau dilepas, dia tidak bisa dikontrol. Kalau tidak bisa dikontrol, ini sangat berbahaya. Di atas Pekalongan ini, banyak sekali trafik pesawat. Alhamdulillah efektif ya, saya melihat dari trennya dari tahun lalu itu 112 kejadian sampai dengan hari ke-7 ya, hari ini kita hanya 40-an yang dilaporkan oleh penerbang. Karena penerbang langsung lihat, Pak, waduh ada balon gitu, langsung dia memberitahukan. Dan ini tidak hanya penerbangan di Indonesia ya, Australia yang mau ke Jepang, Australia yang mau ke Singapura, ini semua mereka melihat kalau seperti ini. Jadi internasional.